Alright, thank you so much kepada Jihan Musa sebab bagi nasihat yang actually sangat penting. Betul. Alright, dan seterusnya kita nak mengucapkan tahniah kepada Farhan daripada Akademi Fantasia. Yes. Kerana dapat baby nombor 2. Yes. Nama dia Orchid Fatima. Yes. Dan kebanyakan menurut Farhan sendirilah, dia kata sebenarnya bila proses lepaskan lahirkan anak tu, dia dan suami dia agak terkejutlah bila baby yang dia dapat tu kelihatan lebih cerah sedikit daripada parent dia lah. Itu orang kata rezeki lah. Yes. Okey, jom kita bersama dengan Farhan. Diam tak diam, tiba-tiba kita tengok Farhan datang dengan seorang baby comel yang ya Allah. Tengok muka dia tu, adorablenya. Macam Mak Salih. Nama dia Orchid Fatima. Kita macam tak tahu yang Farhan pregnant. Farhan tiba-tiba keluar ada anak seorang dah. Yang the first one dah setahun 9 bulan. Yang nombor 2 ni dah almost 5 months lah. Masa Farhan pregnant kan dia memang orang tak perasan. Farhan pergi show sampai nak bersalin. Dah bersalin tu berapa hari nak bersalin baru orang tahu Farhan ada anak yang kedua. Kenapa you macam tidak cerita kepada orang? Adakah memang sengaja ke apa macam ni? Memang sengaja tak nak cerita. Kadang-kadang bila kalau kita cerita, ada setengah organizer dia tak nak ambil risiko. Dia cakap, oh, you tengah pregnant, nanti kalau anything happen, you salahkan kita. So, sebenarnya benda tu atas diri kita. So far, I tahu, I punya kawan-kawan, macam Jack, I ni memang kaki gila. So, tak ada masalah. Alhamdulillah. Baby keluar dengan sihat. Masa doktor cakap, tanya awak dapat anak perempuan, ni anak awak kan. Dia akan cakap, doktor betul ke ni anak saya? Doktor cakap, hey, itu tag awak tu betul tu. Tu nama bini awak tu. Okey, betul. So, anak saya kena tahan dekat NICU about one day. So, dia kata, better you pergi tengok your anak kan. So, I pergi tengok kan. B, betul kan anak kita tu? Asal lain sangat. Tapi tak apalah, alhamdulillah Tuhan dah bagi rezeki kan. So kita terimalah, kita jaga dia seadanya, sebaiknya. Benda ni saya tak tahu, mungkin genetik lah. Tapi bila tanya doktor about her eyes, sebab mata dia grey colour. And then dia punya skin sangat texture sangat lain daripada kita. So doktor kata mungkin genetik yang atuk-atuk kita dulu, yang kita tak tahu dulu, kita asal bukannya Melayu tulen kan. Ada Pakistan, ada Arab campur kan. So mungkin dia dapat yang itulah. Masa dia punya time tu, I kena enzima. So I tak boleh makan apa-apa ubat kecuali vitamin C, vitamin E, which is good for your skin lah. And then okay lah. So I memang tak boleh makan apa collagen ke, nak cantik ke, anak nak jaga dia, itu memang tak ada. Terpaksa zero sebab I dah kena enzima. So tapi dapat cantik mak buruk masa tu. Bila dah ada anak kecil ni, macam mana you punya career menyanyian, macam mana show semua? Alhamdulillah rezeki bertambah, anak bertambah, rezeki pun bertambah, alhamdulillah. So career macam biasa. Dulu makeup sejam, sekarang makeup kena berapa jam sebelum, ataupun kita siapkan anak dulu baru kita, you know. Tapi pandailah bahagi masa tu.